Allah'a emanet olun.
حديث ضعيف للمؤمنين والضعيف إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله Yeah.
Allah ya
Thank you.
واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا Yeah.
وسراجا منيرا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi akramana bi huduri ta'zimir rasul wa narju rahmatahu wa barakatahu bisababi ta'zimi sidil awalin wal mursalin alladhi amana bi taslim wa taslim ala sidil mursalin bi qawli inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الخلق أجمعين بقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة من صلى علي عشر مرة فعليه مئة مرة كما قال وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قل سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد زين الوجود وصحب المقام المحبوب ومعدن الكرم والجود وعلى آله وصحبه فرق كروب أمتي وأصلح شؤونهم يا بطل يا ودود أما بعد para alim ulama guru-guru agama tokoh-tokoh masyarakat juga bapak kepala desa, bapak-bapak semua aparat desa juga bapak-bapak ibu hadirin sekalian ya, itu semuanya tidak disebut itu satu yang sama-sama kita hormati dan juga kita muliakan dan kita cintai. Alhamdulillah kita kembali ditemukan Allah
di tempat yang sejuk. Rasanya luar biasa. Ya. Ini ingat di mana? Ingat dia berkorban. Ingat dia berkorban. Seperti ini. Ini melihat. Masya Allah. Dan lagi, alhamdulillah, Allah temukan dengan saudara kita, Ustaz Kari, dan beliau pun wakil rakyat kita. Dan lagi, insya Allah, beliau akan meneruskan lagi. Nah, bagus saja kita menghadir ini sudah tahu keadaan beliau. Bagus kita tetap jadikan sebagai apa wakil kita sebagai tahan. Ini kata Om menyuruh cuma anjur kan. Alhamdulillah dengan hidayah inayahnya Allah kita kembali untuk ditemukan Allah di tempat ini untuk bermuajah dan juga menambahkan komunikasi kita semuanya atau menambahkan silaturahmi kita. Alhamdulillah dengan berkat kelahiran baginda atau kedatangan bulan yang mulia, bulan lahirnya beliau. Tidak ada jalan kita sekarang karena beliau itu dari hidupnya sampai matinya menjadi obat hati, menjadi penantram hati, menjadi penanam. Dengan apa? Pertama, dengan saya takzimkan beliau dengan bermacam-macam aktivitas kita. Kita lakukan berupa bacaan, berupa perbuatan, segala-galanya. Bacaan itu umum, baik baca Quran, salawat, ataupun yang lainnya. Sifatnya untuk mentakzimkan beliau. Karena beliau selalu satu baik yang menjaminan. Orang yang selalu mentakzimkan aku pasti akan memberikan syafaatnya pada hari kiamat. Harapan kita ini di dunia pun kita rasakan. Kalau senantiasa kita memuji beliau, insya Allah apa yang kita inginkan akan Allah mudahkan dengan perantaraan memperbanyak salawat. Tapi salawat itu macam-macam. Kita ada punya kitab mungkin hampir 1000 macam salawat. Semua dari Rasul, cuma para dari sahabat tabi'in, tabi' tabi'in, ulama-ulama, para ulia yang ditemui Rasul mengasih salawat. Ada kita. Jadi untuk ini ada salawatnya. Ada. Ada yang salawatnya kita akhiri dari itu salawat untuk Pak Aman, kampung, negara atau rumah. Amalkan insya Allah diberikan keamanan. Salah satu bencana-bencana yang tidak diinginkan tidak akan menimpa kepada kita. Kemudian insya Allah kalau kita rutin istiqamah amalkan, anak cucu kita akan dijadikan Allah salihah dan saleh salihah. Dia mendapat akan keturunan yang baik-baik. Itu salawat di antara yang kita baca. Hadirin yang rahimakumullah. Ini kita cerita cerita sahabat. Mana sahabat? Ada seorang Yahudi tinggal kulitnya Yahudi. Akhirnya dakwah baginda Rasul SAW sampai kepada beliau. Beliau mendengar dakwah, karena memang hadiah, pas hidayah Allah sudah mendului. Mendengar dakwah Rasul, dia terbuka hati untuk beriman. Langsung dia temui Nabi tahu bahwa Sifon ini orang Yahudi, orang anti dengan agama agama yang baru. Mereka menganggap agama ini palsu, agama baru. Tapi karena mereka sampai tidak pernah mendengar atau ucapkan Nabi itu yang seperti Quran tidak pernah mendengar, merasa tertarik. Imam kalau orang diberi hidayah dari Allah dalam kebaikan, pasti mendengar sedang mayap mata harus menerima. Kita dulu kita kada satu juga belajar, kurang belajar nahu saraf. Jadi satu ketika kita dilanggar, tak kalau melanggar 60 tahun 68. Kalau belajar damun habis yang asar ini menghafal aku dia apa ingat banyak cara ingat kan dihafalnya bisa menjadi damun pernah
kita belajar, kita belajar. Nah, kata-katanya mana? Kita mendengar dulu juga dari almarhum Tun Mulya ayah dia terbiak. Jadi kawan baca dilanggar kami. Apa katanya? Fathu kasrin, fathu damin, fathatan. Kasro kasrin, kasro fathin, kasrasan. Ya aku jujur mendengar, cuma kan paham maksudnya kan itu. Kayaknya rana ibah itu, apa mata seribah nih orang? Apa yang banyak menjadi apanya? Jalasai bisu jalasan, bahwa jalisun wanya kamar busun, idris, dada, jis, majis, 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 jalasan, 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 jalasan. Tapi juga kita mendengar kalau yang bilang dua kali apa? Cuma kan paham. Sudah mulai menjadi paham. Cuma kan tujuh benar. Sekali saya alhamdulillah sudah mengaji guru benar. Cuma suka mendengar, cuma kan suka nama. Nah, di situ sudah dibedakan itu isyarat ujar guru bila kamu juga tujuh mendengar sudah baik kan apapun, baik berupa Quran apapun atau ilmu Islam. Kamu ada mau cuma sana. Hati sudah sunat itu amat kamu akan diberikan hidayah. Lambat laun Allah akan membuka hidayah kamu akan masuk ke sana. Ternyata benar. Itu sudah kita mengaji guru. Jadi kita beliau harus kita mengaji di majlis yang kita sokai. Benar. Bila kita masuk tempat majlis ilmu seperti ini, hati kurang ketujuh menuju kita tuh kan dengan hidayah Allah. Bila kita senang, alhamdulillah kita akan diberi hidayah, akan dibimbing Allah untuk dalam kebaikan. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana bisa ringkas sedikit kalau ini menyimpang ada maulid. Nah, kalau kita ada tangga di belakang itu jaga. Ada sedikit ingatan itu bahari belajar maulid. Kalau antimba, begitu langsung dalam. Karena kita langsung dari membaca, langsung membaca. Awal kita bisa dibat. Kemudian serba anak tak almarhum ayah sendiri mengajari dia berjanji. Habsit, kita duduk. Habsit awal-awal belajar, langsung bertanya saya kita kita. Langsung dilajari lawan kitab adab-adab Habsit tahun 77. Jadi kita hampir di belakangan. Jadi buat tahun 77 kita baru belajar langsung di rajin gurunya lawan hitam. Adabnya ada sudah sudahnya. Semua ada mana? Jadi kita dia antar ya apa masalah-masalah kawan belajar hasil apakah belajar bahringan? Aduh belajar sampai kalimat-kalimat rawit. Apakah bahkan follow-up? Atau hal-hal ditahkik guru turun dari sini awalnya dulu halkan wa khulukan jadi sih kejadian dulu akhlak baru tapi disipasi kembali kepada kita kalau sekepada menjadi sudah di dunia boleh dilakukan khulukan bahkan jadi kalau kita dalam dengan awalnya ada halkan wa khulukan ada dulu kita sudah ada baru akhlak ada itu yang terjadi bahari ini kan banyak hamsi semua bisa jadi sekarang baca langsung baca kami berdagang semua kaitiatnya belajar nah, apa apa yang dibolehkan di waktu maulid ada semua tutup cari kitabnya yang ada semua ini kita belajar tahun 77 belajar hamsi nah, dia cara adabnya nah seluruh waktu kita hadirkan hati waktu mulai mulai sholat hadirkan hati langsung hari yang terasakan ada beliau kemudian adanya badan berusia jangan meninggal tangannya jangan memanjang di waktu maka ada hadis hadis sahih dalam takit awari ada di waktu baca salawat kita menjahat Nabi bersuka kalau sampai tahu diangkat berkah kurang setidaknya dilimpahkan berkah kepadanya. Di antara
Jadi justru di dalam maulid itu perlu kita jaga adab-adab. Adab itu penyebab membawa berkah. Diberkah ditambah Allah segala kebaikan kepada kita. Ini perlu kita pantang kita baik-baik. Hadirin dia mahir sedikit-sedikit lagi. Kisah ini seorang Yahudi yang bernama Parasdah. Dia karena sudah hidayah Allah mendengar dakwah Nabi, dia senang akhirnya dia tahu langsung dia sudah iman hidayah dari Allah, dia bersyahadat. Sudah melihat keadaannya, dia bertakwa langsung melihat selalu Yahudi, sambil bersolawat. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dia mujib saja menjadi sholat, mujib sholat. Akhirnya para-para akhbar, para-para pandit-pandit Yahudi marah. Tanya, kamu Islam pada mana? Cuma jangan terlalu memuji, jangan di tengah-tengah kami di asing dia. Pindahin jangan. Beliau udah berduri. Karena sudah hati mahabbah dengan begitu Rasul apapun, tekanan apapun, tanggungan dia udah berduri. Daripada sedapnya bertambah banyak menyambut nayo ini betapa sedap hati bertambah ribu. Iman sudah malam jalan. Kalau hati sudah cinta, siapapun menghalangi yang terlalu cinta ini. Ya banyak yang milikan meridu jiwa. Aku punya kada menyuburahkan tatapnya air. Kada mundur. Tatap maju. Jadi namanya kamu merasa terjatuh cinta. Memang di surah kita jatuh cinta. Tapi cinta siapa? Cinta billah. Hubbillah. Wahubi rasul. Wahubi. Juri rasul. Wahubi. Waraslah. Wahubi lakalki ayat-ayat. Isu. Bila kita ada dengan kecintaan di sini, insya Allah kita sedap merasa, sedap menyambut, sedap kita melihat. Jelas akan dia menang mana dia cinta dengan seorang perempuan. Jangan orangnya. Lalu pas ada cuma ada ini cawatnya dia tuh hati senang nak mata. Kemudian dia setia. Terus orang cinta. Mana dia semalami merasakan. Jadi Ghazali lam yadok, lam yadri, dia kadang merasa apa yang terjadi itu kalian tahu. Benar, lam yadok, lam yadri di sini. Dia kadang pernah merasa kalian tahu. Hadirin yang rahimakumullah. Para sedap seorang Yahudi, akhirnya para pandit-pandit Yahudi mendatangi berikan asal tawuran ini. Kamu jangan di tengah-tengah kami maka tidak masing ini. Beliau tetap kada betuli sendirian di tengah mana kotak. Akhirnya Yahudi timbul cemburu marah. Berikan ancaman. Bila-bila kamu tidak berhenti, tidak berhenti memuji Muhammad, kamu akan diberikan tindakan. Bagaimana para sahabat? Nah ini ujungnya dengan iman dan sudah mantap. Ancaman apapun, karena sudah hati kita buat itu benar dan dari Allah, tidak akan berubah. Eh sahabat-sahabat, kadang pedang tak akan dilihat, tidak berubah itu kan. Karena ini hak. Karena kita melakukan dia berlaku dalam nang hak, bila mati, syahid. Itulah orang Islam. Kita ingat sejarah abah sendiri cerita. Yang Belanda itu takut dia di sini. Sangat. Baju buru-buru sih. Sokong-sokong dah, kita ini, hari Belanda. Apa diulah alat di sini, kadang sok rinjing diulah. Diulah karis, diulah tumbak sok rinjing. Suara pun, jatuh. Hah? Tapi hati. Sedangkan Belanda pakai. Masih nampak. Tapi kenapa? Karena keyakinan, bila membila kebenaran, mati-mati syahid. Itulah memberanikan diri. Nah itulah Nabi yang diterangkan kepada umat beliau itu beliau keimanan. Sudah Islam keimanan Pak. Kita cuma tahu apa? Bila mati kamu meneruskan memperjuangkan agama apa yang sampaikan kepada kalian. Bila kau mati kamu mati syahid. Surga balasan. Mereka ya kada peduli. Nah, ini kiasnya kayaknya. Yang kita tahu kita pada yakin Tuhan yang bikin maulid.
karena yakin jangan belanggar 1.001 rupiah dibikinkan untuk apa berasanya? 1 dirham diganjar berapa? Seperti jabal, seperti gunung emas. Kalau ingat di situ, kita seandainya ada di Mas Bilantar ada pengumuman, insya Allah ada ketinggalan. Yang Syed Hamid tadi mengatakan setiap kalau bikin pelajaran, kalau malayu terlalu kuruh, layu terlalu kuruh. Kalau kalian jadi bisa sekolahnya seperti orang, sekolahnya mengikuti orang banyak, jangan ketinggalan barang. Orang yang mampu 10 ribu, kita kena mampu 1 ribu, dengan sedih khas. Ini berarti ujung-ujung kita, nah orang senang, karena kau sendirian, mau tidak menampak kemampuan, tunjukkannya, menampak kecintaannya. Udah kayak gini, bahwa Allah akan memberikan balasan yang berganda-ganda. Ini kuncinya ikhlas. Bagaimana akhirnya perasaan? Akhirnya diancam-diancam, lalu mari tetap tidak berubah, tetap berdiancam bertambah. Sungguh lagi menguji Nabi. Akhirnya dia ditangkap. Jadi kalau ada kita sekarang orang punya itu jualan yang pina kuat agama ini ya, ditangkap, ah itu kayak mirip zaman Yahudi. Lupa gurunya di dalam. Kalau tapi di dalam itu aman misalnya. Yang Orde Baru kita merasa Orde Baru. Untuk Orde Baru tahun 77 itu kita merasa terancam. Belajaran, bacaan atau ada ceramah-ceramah banyak lah diintip polisi. Tapi kami kompak itu loh. Sedisaan pemuda dia kita bicara belakang jeng jona. Apa karisnya sokring jeng jomanya. 2-3 di belakang polisi itu yang ya kita alhamdulillah karena sudah aman, karena sudah mengerti Islam sudah alhamdulillah, kita karena banyak pesantren, banyak pengajian, alhamdulillah sudah umat Islam mengerti. Baik pejabatnya apa sudah mengerti, alhamdulillah saya dekat pejabat, dekat dengan ulama, alhamdulillah saya dengan alhamdulillah. Bahwa dulu sulit kita jadi oparak, jadi oparak di PR dekat gue ini oparak hansip, oparak kebuahan itu sulit dulu. Sekarang alhamdulillah RT kita ngobrol biasa kapal desa main, ah, apalagi kalau orang-orangnya orang di atas, aman benar. Alhamdulillah, ini semata-mata apa? Semoga bagi Rasul sabar rahmat Allah, alhamdulillah itu apa? Lalu bupati kita sering bupati kemana kita makan sama-sama. Kita nama Abdul dan merasa merasa setepak kalah waktu di Jambi. Dia datang di sana, kayak biasa baju-baju ini. Jadi hadap. Jadi bicara pejabat Malaysia. Kita sudah selama kita berapa? 5 hari. Tak kau bisa apa sebenarnya? Sekalinya kan Polda. Itu kita bakal kalah berarti. Kita bakal kalah. Dan jadi hadap kita ini macam-macam banyak ke Polda. Tak kau ini kenapa kau? Saya Pak Kiai mau. Saya berniat karena undangan itu sudah 6 tahun undangannya mengundang Pak Kiai. Ada foto Pak Kiai sudah ada. Jadi saya lihat Pak Kiai Kalimantan ini kalau datang ke sini, saya akan jadi khadam beliau. Astagfirullah, kita kan. Alhamdulillah, kita masuk nih. Karena ada Pak Suni kita yang menjadi khadam kepada beliau. Ternyata beliau menjadi khadam kepada kita. Jadi alhamdulillah kita sekarang sudah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan sudah mengertinya atasan, banyak mengerti agama, mengerti akhlak Rasul. Alhamdulillah. Kita bisa dekat orang bawah dengan orang atas bisa dekat. Alhamdulillah, syukurlah. Ini sebagai nikmat. Hadirin jemaah, akhirnya Imam Bali ditangkap, diikat kakinya dan tangannya. Sudah diikat, ayo berhenti gada memuji Muhammad. Apa ucapan perang gada? Dan tetap belum muli, tetap dia berusaha dengan Allah. Kalau kita kayak barah, kaki sudah diikat, tangan diikat, kesana hasil terjadi apa sih tuh ini? Nah, naik ke mode baru nyata mode luar lah. Bila bapak ini, bila pada empat pun beringin ini, hasil dari buatannya. Ya, tahun 72, 72 lawan 77, kita sudah milih kan? Sudah bakal, ingat banyak tuh yang butuh jawab. Kata jadi. Bila kalian mau bapak sokong beringin, sekarang bebas penyerahan jalan. Ini kan benar kita. Ingin beri ya Allah. Banyak guru-guru kasihan terjebak.
maka bisa dapatnya nih kan di kita hadap berarti diancamnya ternyata diancamnya banyak. Alhamdulillah kita bukan penantang, jadi kita mengatakan hak-hak batil-batil apa adanya. Akhirnya perintah diancam macam-macam itu ini tetap beliau tidak berubah, tetap beliau mengungkiri di kita. Kenapa? Karena kecintaan. Orang yang cinta atau apapun tawaran tetap. Kisah dongeng ada di mana loh di Gadongko. Ini bujangan setua umur 30-an lebih bujang. Taparak Gadong di binian, binian itu ada lakinya anak kelima. Kenapa itu berubah? Kerindahan. Ini bujang. Jadi apa tahun muliaknya? Anak emak. Sudah. Itu ada laki kan di kampung. Aduh mudah itu dia kan yang tak kirim sebenarnya. Yang bujangan. Pokoknya Ustaz saya belum ketahu digantikan. Siapa pun. Mak Joko sulit juga bisa jadi cinta. Berarti cinta bertagar aja. Ya. Walaupun orang jujur kisahnya tak aku. Kadang tak omongannya. Omongannya halus tak aku. Kelima tadi. Coknya jarang bahari kalau segitu cinta atau ya itu kayaknya masa coklat. Allahu Akbar. Orang ubah cintanya, cinta dengan siapa? Dengan Rasul nih. Ini yang paling bagus, yang paling patut cinta dengan Rasul. Akhirnya Fasda, karena dia tetap menetap, dia tidak berubah itikadnya tetap. Karena dia yakin bahwa Rasul itu benar. Rasul itu sebuah yang mulia makhluk karena sudah beriman. Sudah masuk dalam sanak habari beliau. Akhirnya Yahudi daripada kekejamannya dipotongnya lisannya, tak dipotong. Potongnya lisannya. Sudah dipotong, beliau akan diisi obat. Jelas mas. Nah, tahu itu aja. Untuk keras kepala, ini akibatnya. Beliau sudah tidak bisa lagi menguji Rasul, kan dipotong. Dipotong lisannya. Sudah itu beliau ambil lisan yang dipotong orang tadi. Jalanlah untuk menuju Rasul. Sampai Rasul katok cuma kada kau ucap salam, kada kada bisa panggil lagi. Di Rasul, apa di Rasul Frasdak? Nah, isyarat tanya nah nih, lu dipotong Yahudi karena tidak berubah katok pemuji sampai. Nah, naik jadi ke mana sini? Ayo. Lalu Nabi ambil potongan lisannya. Dia ambil. Ya Nabi bismillah. Ya ambil. Jadi mata bihaqqi nuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kembalikanlah lidahnya sifatnya seperti semula. Langsung detik itu lidahnya kembali langsung mengucap alhamdulillah. Ini apa? Berkat takzim Nabi, berkat beriman dengan Nabi. Nah, jadi jangan kalau kita sekarang juga akan jangan heran kalau kita sekarang insyaallah demikian. Asal ujung di dengan Nabi. Lakukan insyaallah. Kita jangan cerita kita macam pernah kejadian. Kita rasakan benar. Bunuh terjepit. Kita betul-betul memasukkan keras dengan hati sepenuh di musyahadah kembali. Dasar alhamdulillah. Yang di luar nalar, di luar dugaan terjadi. Ini sudah ada sahaja di mana. Ini sudah kita rasakan. Nah, berarti justru itu kita sangat biasakan dengan berterikah, dengan Nur. Biar anak senantiasa Nabi mendekat dengan kita. Selawat-selawat Nur amalakan. Doanya doa Nur, syahadahnya syahadah Nur, salawatnya apa seberatan apa salawatnya anak. Allahumma salli ala Nur Anwar, basir aja. Tidak ada akhir. Nanti biasa. Sidin yang menjadi muhtar, al-atar, asmi, akhir. Ada. Kemudian baca doanya. Doanya dibaca mana? Allahumma ya Allah, ya Nuran Nur. Dan warna binur kuat nuru binurika binurika ya Nur, amalkan demikian insya Allah kita akan dekat dengan baginda Rasul. Dia musyahadahnya ada skala sedikit tapi kalau mah insya Allah tunjukkan itu musyahadah Nur itu kita insya Allah kalau keterangan pengguruan kita mengambil ijazah dulu roh itu insya Allah ada dicabut lah keluar sendiri sebab waktu kita akan kembali kita bisa kembali. Karena pengurusan kita itu sudah beberapa kali mati. Cuma satu lagi yang sudah berapa puluh kali mati pengurusan sekalian 107 tahun. Ada di Belitung, dari Ganjen, kayak setengah kilo di perjalanan Belitung. Sebelah kiri, masih dalam. Karena di sini, apa? Syih Aulia Ahmad.
kalau pemulihan kita itu Syed Abdullah Hasani. Dulu kita manggil Syed dari Makkah, kakaknya oleh Syed Muhammad Alawi. Jadi insya Allah kita masuk dekat, dekat. Insya Allah sewaktu-waktu kita akan bisa langsung menempatkan jadinya. Nah, sedang karena ada orang lain yang belajar. Jadi mohon sampai di sini dulu sedikit cerita. Mudah-mudahan senantiasa kita menyaksikan dia ahli-ahli Islam, ahli puji baginda Rasul. Mohon maaf segala kekurangan apapun. Halallahu a'iyakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ijma'in. Jalla Allahu wa iyyakum misajibu syafa'atahu ya ridu rahmatahu wa rahmatahu. Allahumma bihurmati hadha nabi al-karim wa ala asli al-sakin ala man hajir al-qalib ij'ana min khiyari ummati wa s-sulta bidani hurmati wa ahsyurna gadam fi zumrati wa istahfil ala sinatana fi madhihi wa nusrati wa hina mutamasik bi sunnati wa ta'ani wa minna al-hubhi wa jama'ati Allahumma jikhanna ma'al jinnat wa fa'u innahu awalu miluhulah wa anzimna ma'bi qusra fa innahu awalu miluhulah warhamna yawm ishmanil khalaifi matah Allahumma rizumna izzadu bi kulli sanah wa taj'alna وهو ستفتني لمغرد عيوبه اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان منعهم الغضاء عن الوصول إلى مثلها ولا تحرمهم من ثواب هذه السعد وفقهم اللهم الحمد لله جرسنا في عصب القبور وافقنا لعمل صالح يبقى سنوع على ممرده اللهم جزني عليك ذاكرين لنعمك شكرين واليوم يقيت من ذاكرين وهي بتاخي مشغولين من يتوفيتنا فتوفنا غير مفصول ولا مخوفت من منك بفعل جمعين اللهم فينا شر الظالمين واجعلنا في نتي هذه الدنيا سليمة اللهم يحجى الرسول الكبير كريما الشفيع وارزقنا زيه يوم القيامة مقام الرفيع اللهم سنة من حول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزمع بعدها أبدا وحشر تحت لوائه غدا اللهم اغفرنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشيخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق علينا ولمنازل هذه الخيرة في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوة وخاتم حجر وغافر ذنب خطيئتي يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام الحمد لله رب العالمين قبل الله منه.